طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا استعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين أخواني في <applause> الدين رحماني ورحمكم الله الحمد لله تعالى <applause> لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى لنواصل دراستنا البلاغة من كتاب شرح البلاغة وهذا كتاب جميل شرح لكتاب قواعد اللغة على لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح الوثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين طيب Nahnul an fi wa 280 Kita di halaman 280 di pembahasan tentang taksimu al-isti'arah, pembagian al-isti'arah. Baik, setelah sebelum kita setelah sebelumnya kita membahas apa itu isti'arah, maka kemudian kita juga di pertemuan sebelumnya masuk ke pembagian isti'arah. Isti'aroh berdasarkan disebutkan atau tidaknya lafaz musyabbah bihinya dibagi menjadi dua istiarah tasrihiyah dan isti'aroh makniyah. Itu sudah kita ambil di pertemuan kemarin. sekarang kita lanjutkan pembagian selanjutnya berdasarkan musta'arnya. Ya, berdasarkan musta'arnya, berdasarkan jenis musta'arnya. Apakah dia adalah musytaq atau jamid. Ya, yang dimaksud dengan musta'ar itu ya adalah musyabbah bihi ya bihi itu yang disebut dengan musta'ar ya, ada istilah musta'ar lahu dan musta'ar musta'ar minhu Taib. dikatakan di sini wa tanqasimul isti'aratu ila asliyah wa hiya hal nafihal musta'aru isman wa ra kasti'aratil dalami dola wan nuril udah Isti'aroh bagian yang pertama adalah yang musta'arnya berbentuk isim gairu mushtaq. Gairu mushtaq berarti maksudnya jam, jamid. Ya. Maksudnya adalah jamid di sini. Kasti'aratil dalam lid -dhulal. Misalkan kita gunakan kata ad-dalam untuk menggambarkan ad-dalal. Berarti kita katakan abdolal dalal kad-dalam. Ya, dalal ketika kita mengatakan abdolal kadzalam ya maka abdolal uh, disitu, di situ ya kita sebut dengan al musta'ar lahu ya al musta'ar lahu ya. kemudian kata azzalam ya itu kita ya, namakan mus musta'arnya atau musta'ar punya baik jadi kalau musta'arnya berbentuk ya isim jamin maka dia dinamakan isti'arah asliyah Type contohnya ketika kita mengatakan al-dhalam lid di ayat itu ya uh, di <coughs> surat apa kemarin tuh kitabun anzalnahu ilaika litukrijan nasa minal ilan nur di situ kita tashbihkan kita isti'arahkan lapas al dengan al-dhalal nah, lapas an-nur untuk al-huda al baik نقرأ الشرح قال الشعر رحمه الله تعالى تنقسم الاستعارات باعتبار الكلمة باعتبار الكلمة المستعارة إلى أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى طيب wa tabi'iyyah wa hiya makana fiha al-musta'ar fi'lan aw harfan aw isman mushtaqan nahwa raqiba fulanun katifa'i gharimihi ailazamahu mulazamatan syadidatan. Tabi'iyyah ini lawan dari asliyah. Ini kalau musta'arnya berbentuk fi'il. Ya, kalau musta'arnya berbentuk fi'il atau huruf atau isim yang mushtaq Ya, fi'il itu kan dia sebenarnya tidak kita hukumi mustaq atau jamid ya. ya. tapi di sini kita uh, sandingkan dia dengan yang mustaq. Contohnya misalkan roki bafulan katifai gharimihi. Ya, ay mulazamatan syadidatan. Qala syarih wa tabaiyya wa hiya ma fi'lan fi harfan aw isman mushtaqan إذن تقسم الاستعارة باعتبار الكلمة المستعارة إلى أصلية وتبعية، وسميت تبعية لأن إجراءها بالفعل أو بالمشتق فرع عن إجرائها بالاسم الجامد، لأن الفعل اشتروا مثلا مأخوذ من الشراء، والشراء اسم جامد لأن كل المصدر جامدة، فالشراء اسم جامد واشترى مشتق منه. كنا طاقطا تبعية. Jadi kalau antum paham apa itu tabaiyah, antum paham apa itu asliyah. Jadi tabaiyah ini dinamakan tabaiyah. Tabaiyah artinya mengikuti. Ya. Kenapa? Karena ijro'aha bil fi'li. Ya. Kita jalankan prosedurnya. Ini prosedur kata ijro'ah. Ya. Karena prosedur dari isti'aroh tabaiyah itu menggunakan fi'il. Atau menggunakan yang mustak. Boleh menggunakan fi'il, boleh menggunakan mustak. Farun an ijroiha bilis jamit. Hukum asalnya istiaro itu dengan isim jamid Ya, istiaro itu dengan isim jamid Contohnya an nur, ya, al huda tadi ya. Ini kan nur sama huda ini kan isim jamid ya. ya. Contohnya misalkan kata al uh, al fi'il ishtarau. Ishtarau ini mustaq atau jamit kita hukum di sini. Ishtarau ini kita hukumi mustaq atau jamit mustaq kita katakan. Meskipun sebenarnya fi'il nggak dihukumi mustaq atau jamid ya. Ya. Isyara di sini kita hukumi mustaq. Kenapa? Karena dia diambil dari asyiro Asyro itu kan masdar dari isyara, ya dari isi masdar lebih tepatnya. Dan isi masdar itu semuanya adalah ja, jamid. Nah, ini yang uh, perlu diluruskan sebenarnya dari pengajaran nahwu ya. Bahwasanya asal dari kata itu sebenarnya adalah masdar ya masdar baru fiil madi fiil mudor mudori begitu -gitu, ya itu hukum asalnya ya itulah yang tem yang ditempuh oleh para ulama zaman dulu ya dari dua madrasah yang ada madrasah kufah dan madrasah basrah mereka berbeda pendapat di sini hukum asal kata itu isim atau fiil yang mengatakan hukum asal hukum asal dari kata dalam bahasa Arab adalah isim Ya, berarti dia mengatakan masdar tasrif yang pertama kita abatan kata eh, bayak tuh tubuh ya, yang mengatakan hukum asal dari kata dalam bahasa arab adalah fiil maka dia mengatakan kata bayak tubuh kita abatan dan itu yang masuk sekarang kan itu yang masuk sekarang nah dari lainnya kenapa isim itu kita katakan sebagai asal adalah ketika antum menyebutkan kata ada berapa dalam bahasa arab yang pertama kali itu disebut apa? Isim fi'il apa huruf? Isim kan? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'li maknan. Isim duluan. Ya, karena isim juga berasal dari kata sumu. Sumuun dari kata sama. Ya, artinya tinggi. Ya, sesuatu yang tinggi tentu sesuatu yang pertama kali. Ya, ya, sesuatu yang yang harus didahulukan. Ya, maka berdasarkan dari dalil itulah si bawah yang mengatakan hukum asal itu sebenarnya adalah mas, masdar. Nah, berarti masdar ini merupakan sumber dan dia adalah sesuatu yang jamit ya, dan kata istaroh ini diambil dari sesuatu yang jamit apa maksudnya ya, istaroh ini kan fiil berarti dia diambil dari mas masdar masdar jamit ya, fiil diambil dari masdar ya, karena dia mengambil dirinya sendiri dari masdar berarti dia mustah pastiro ismun menjamit mustaroh musta'qur minhu Walihada tusam mal isti'aroh taba'iyatan idakan al musta'aru fi'lan. Berarti kalau musta'arnya berbentuk fi'il, maka dia dinamakan taba'iyya. Karena dia mengikut saja. Ya. Baik. Jadi di sini berarti kental sekali sorofnya ya. Dia kental sekali sorofnya di sini. Lianna hata jari awalan fil masdar summa fil mishtaqi min huwa huwa al fi'li awil wasfi awil harfi ala ro'il mu'allif. Jadi menurut mu'allif di sini, Bahasanya dia dinamakan tabaiyah karena musta'arnya itu ya berlaku pada masdar berbentuk masdar ya, apa namanya karena isti'aroh itu sebenarnya awalnya harus ke masdar dulu jadi misalkan anak katakan zul bikin kalimat yang ada isti'arohnya maka yang pertama kali zul pikirkan harus menggunakan masdar paham ya hukum asal dari isti'aroh itu adalah menggunakan masdar ini paham baik-baik ya, hukum asalnya adalah menggunakan menggunakan masdar, karena masdar itu hukumnya apa? ja-jamit ya, makanya kita katakan istiarah asli itu adalah istiarah yang menggunakan ja-jamit, kata yang jamid paham ini? Ya. berarti pemahaman ini harus dibangun di atas fondasi bahwasnya kita meyakini masdarlah asal dari dari kata dalam bahasa Arab, paham ya? Ya, antum pahami dulu, antum meyakini dulu bahwasanya masdar itu asal, baru antum bisa uh, pahami baik-baik ini. Baik. Right. Jadi hukum asalnya masdar itu pertama harus melewati pintu yang namanya masdar. Kemudian baru ke mustaqad. Ya, salah satunya adalah fi fiil. Kemudian baru kemudian wasaf. Wasaf itu isim fa'il ya, ismul maf'ul, sigoh balagun dan seterusnya. Kemudian huruf ya, ini yang terakhir Jelas ini urutannya ya Yang pertama berarti masdar Nah sekarang ketika antum bikin istiaro dan mustaarnya langsung lompat kepada fiil Berarti nggak lewati masdar dulu kan uh, Antum milih pengikut dari fiil eh, Pengikut dari masdar apa? Pengikut dari masdar situ Fiil Makanya dinamakan tabai Tabai iya. Idan sal isti'aratul asliyah hiya an takuna al kalimatul lati waqa'at fiha al isti'aratu isman fa yakhruju bidhalika al harf wal fi'l -fi wa jamidan fa yakhruju bidhalikal mushtaq fa idha kana al musta'aru isman jamidan ay ghair mushtaq fa innaha takunu asliyah ya berarti lawan dari tabaiyah dan asliyah ya kalau tahu paham tabaiyah sisanya berarti asliyah li anna al isti'arata waqa'at fi hadzal lafdzi dzatihi la anhu. Kenapa dinamakan istiaroh asliyah? Ya, ya isim jamit itu kenapa dinamakan istiaroh asliyah? Karena istiarohnya terjadi pada lafaz itu sendiri, bukan kepada cabang dari lafaz itu. Ya, ketika untuk mengatakan kitabah, ini kan hukum asal. Asal dari kata adalah kitabah. Kataba itu diambil dari kita, kitabah gitu ya. Dan istiaroh ketika terjadi pada kata kitabah berarti dinamakan istiaroh asli ya, bukan terjadi pada cabang dari kitabah yaitu kata bayak tubuh dan seterusnya. Paham ya? Yaitu maksudnya la fi syai' mutafarri'an. Wa misaluhu isti'aratu dzalami lidzalal wan nuri lil huda fi ayatin sabiqah. Ya fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bin wasfihi annahu yukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan nur wal muradu bidh-dhulumat dhalalu wal jahal ilan nur ay nurul ilmi wal iman wa indana kalimatu zulumat ismun gairi li anna zulmah maka cara menentukan asli atau taba'iyah adalah kita melihat kepada musta'arnya ya apakah dia mushtaq atau gairu gairu mushtaq ya. ya. kalau dia berbentuk fi'il udah nggak usah nggak usah pusing-pusing lagi mustaq gairu pasti mustak dia ya yeah, kalau dia berbentuk fiil atau dia berbentuk huruf nah kalau dia berbentuk isim nah ini baru perlu diperhatikan ya yeah, kalau berbentuk isim barulah untuk perhatikan dia itu mustak atau gar mustak tapi kalau fiil pasti mustak Taib. Wa <tik> mithalu Contohnya di syair yang sudah pernah kita ambil dulu Fa amtarat selu'lu'an min narjisin Wasakat wardan abdats alal <also>, nabi <tik> bil baradi Nah, sudah kita lewati ini di halaman 274 kemarin wa wah baitun sabit wa kalimatu lu'lu'an isti'arah ya lu'lu'an kata lu'lu lu'lu lu itu kan mutiara dia adalah isti'arah fiha asliyah ya al isti'arah fiha asliyah kenapa kita kan asliyah karena kata lu'lu di sini adalah lafaz jamid ya Nerjis juga tadi asliyah, wa kadzalika wardan asliyah wal unnam asliyah wal asliyah li asma jamidah. Ini semua adalah isim-isim yang jamid. Ya, di sini perlu kita perincikan isim ya, karena bentuknya isim berarti perlu diperiksa lagi ini jamid apa bukan. Tapi kalau fi'il langsung aja mustaq. Walau qulta ra'aitu asadan yahmilu hakibatan fa asadan asliyah li al musta'ar wa huwa al asad ismun jamidun ghairu mustaq. Sekarang tahu cara menentukan mana itu musta'ar? Tahu ya, ketika kita mengatakan roa itu asa dan intinya biasanya ya mustaar itu normalnya ya paling sedikit kita temukan contohnya dia adalah sesuatu yang sifatnya maknawi ya sesuatu yang kita serupakan misalkan kita serupakan laki-laki pemberani dengan singa ya sesuatu yang ya, apa istilahnya bukan yang pertama kali kepikiran gitu maksudnya. Kalau antum mendengar eh, antum ingin mentasbihkan laki-laki yang pemberani dengan singa kan yang te pertama terbayang di kepala antum itu laki-laki pemberani dulu baru singa gitu kan. Nah, maka yang yang kedua ini biasanya yang musta'arnya. Ya. Misalkan kita mengatakan perempuan itu meneteskan air mata seperti mutiara. Nah, mutiara ini kata yang kedua terbayang setelah antum membayangkan perempuan menangis. Nah, mutiara ini berarti musta'arnya. Ya, jadi kata mutiara ini kita pinjem untuk menggambarkan apa? air mata intinya pengertian dari musta'ar itu adalah kata yang kita pinjem tujuannya untuk bisa menyampaikan mana tersebut baik Kama al-isti'aratu min haithul kalimatil musta'ara musta'ara aidan ila taba'iyyah wa hiya makana fihal musta'aru fi'lan aw harfan au ismi mushtaqan mitlu rakiba fulanun katifai warimihi wa warimuhu ay madinuhu alladhi lahu alaihi dainun bahal rakiba katifaihi fil haqiqah la fil haqiqah la yarkab katifaihi lakin al-man muradu annahu la fulan itu menunggangi katif Ya, katif ya bisa kita katakan pundak ya atau dia menyelipkan kedua kakinya di antara ya, berarti ketiak tuh ya ketiak gharim gharim artinya madin ya ya orang yang berhutang kepadanya ya jadi raqiba fulan katifai gharimihi maksudnya apa ya <tuh> <tuh> uh, dia itu selalu mengikuti ya, orang yang dia uh, orang yang berhutang kepada dia gitu ya di teror terus gitu maksudnya Ya, setiap kali ketemu ditanya kapan bayar utang kapan bayar utang begitu ya baik jadi kalimatnya roki fulan katifai gorimihi secara letter lock artinya adalah fulan menunggangi kedua ketiak orang yang dia hutang orang yang berhutang kepadanya gorimnya nah, maka apakah benar dia menungganginya kan tidak ya. akan tapi maknanya adalah lazamahu ya. lazamahu mulazamatan syadidah ya mulazamatnya terus-terusan bersama Syabbahal luzum bijami sultah wal Di sini luzum syadid kita serupakan dengan ar-rukub, menunggangi bijami sultah wal ya, Karena ada satu hal yang merupakan sisi kesamaannya, apa itu as-sultah wal ya, as-sultah artinya kekuasaan, kohar paksaan. Lian sultatun ala ala Biasanya orang yang mengendarai sesuatu, berarti kan dia punya kuasa atas sesuatu yang dikendarai. Ya, antum nunggang sapi, berarti antum bisa mengendalikan sapi itu. Berarti antum yang berkuasa atas sapi itu. Nah, berarti kalau antum menunggang orang lain, berarti antum punya kuasa atas orang lain. Itu maksudnya. Makanya digunakan kata menunggang di sini

musta'arnya, mustaq atau jamidnya. Kalau dia jamid, maka dia asliyah, kalau dia musytarab, maka dia tabi'iah. Wunaka misalun awdahu min as-sabiq walau anna al-mu'allifa ja'a bihi la kana wa huwa qaulullah ta'ala ula'ika alladzi nashtarau ad-dhalalata bil huda fa qabla qalilin ajraina al-isti'ra fi ad-dhalalah wa qulna syubihatid-dhalalah bisir'ah. Amma al-an panuridu an nujriha fi ishtarau فنقول شبه اختيارهم للضلاله بالاشتراء بجامع الميل والرقبة في كل منهما فالمختار يميل الى مختاره، والمشتري يعني اذا قرانيا مملي المشتري يميل الى مشتراه، ثم اشتق من الاشتراء اشتروا بما اختاروا على سبيل الاستعاره التصريحيه التبعيه وهذا الاشتقاق هو وجه كونها تبعيا طيب اولئك الذين اشتروا كذا اشتروا ya Abdullah lah membeli kesesatan nah, kenapa kita serupakan membeli kesesatan kita serupakan dengan apa di sini memilih kesesatan maksudnya ya, kenapa kita gunakan kata membeli untuk menggambarkan memilih kesesatan daripada petunjuk ya, karena orang yang membeli sesuatu biasanya karena dia condong kepada sesuatu itu dan ada keinginan untuk memilikinya gitu kan Nah, jadi di sini kita gunakan istilah ishtarau untuk menggambarkan ikhtiar. Pak Ibu teman ikhtiar pilihan, bukan ikhtiar artinya usaha bukan ya. Ikhtiar maksudnya di sini pilihan. Jadi orang yang membeli dan orang yang memilih itu sama-sama punya kecondongan kepada sesuatu yang dia akan dapatkan. Nah, kalau antum membeli sesuatu, mau membeli sesuatu, itu karena terlebih dahulu antum sudah memilihnya kan? Nah, jadi ayat ini seharusnya dia mengatakan ula ikaladi ad alal huda. Mereka itu adalah orang-orang yang memilih petunjuk, eh, memilih kesesatan daripada petunjuk. Ya, itu kalau tidak ada istiarohnya. Tapi di sini kita gunakan istarau untuk menggambarkan ikhtaru itu. Ya, apa jamie bainahuma? Karena sama-sama gunakan al mail kecondongan hati, rokbah keinginan yang kuat untuk membelinya. Ya, orang yang menginginkan sesuatu berarti dia hatinya condong kepada sesuatu tersebut, sehingga dia memutuskan untuk memilih dan membelinya, baik, perhatikan kata ishtaro tadi, Ishtaro ini, ya kan fiil dia ya, dia fiil, kemudian apa namanya kita ambil dari kondisi dia sebagai fiil berarti istiara apa namanya tabai tabaiya karena fiil ya, karena ishtaro ini diambil dari kata apa ish ishtiro jadi asal katanya ishtiroan ini masdar kemudian ishtaro yash tari itu fiilnya ya, berarti taba'iyah dia karena dia ya, berasal dari kata yang lain atau bahasa lainnya mustaq taib Wahad al-ishtiqaq huwa wajhu taba'iyah ya, inilah ya, karena dia mustaq inilah yang menyebabkan dia itu disebut tabai tabaiyah lebih tepatnya isti'arah tasrihiyah tabaiyah kenapa kita katakan tasrihiyah hmm. Hmm. karena musyabbah ada ya musyabbah bihinya di sini ya kalau ada musyabbah maka dia tasrihiyah. Itu dari sisi ada apa tidak musyababihinya. Dari sisi jamit atau mustaknya kita ya, katakan dia tabaiyah. Berarti dia tasrihiyah sekaligus tabaiyah. Taib. Waqauluhu ta'ala ula'ika ala hudam min rabbihim. Ay minal husuli alal hidayah atama. tama Ula'ika ala hudamir min rabbihim. Contoh kedua yang dibawakan penulis di sini. Ya adalah huruf sekarang. Ula ika ala huda. Mereka itu berada di atas petunjuk robbihim. dari rob mereka. Mereka berada di atas petunjuk. Kalau untuk bayangkan kata di atas petunjuk, ya, itu maksudnya adalah mampu mendapatkan petunjuk maksudnya. Antum berada di atas sesuatu, itu maksudnya antum mampu mendapatkan sesuatu itu. Kalau Anda mengatakan misalkan, Anta ya alal kitab. Bimana anta istatokta anta syariyal kitab. Yumkinuka istiro kitab li'annaka indakan nukud. Apa maksudnya? Nah, jadi ala itu maknanya ikhwah, eh, di antara makna paling luar dari ala itu adalah ya, al-istila'. Al-istila' ala syai'in, antum mendominasi sesuatu. Kalau antum mendominasi sesuatu berarti antum menguasai sesuatu tersebut. Ya, ketika antum mengatakan anta 'alal -al kitab di mana anta ista'alayta 'alal kitab. Ya. Jelas mananya ini ya? Tamuk di sini dalam ini kalau kita perhatikan ayat ini. Ulaika ala hudamir rabbihim. Ini konteksnya berarti positif di sini karena mereka itu mampu untuk mendapatkan alhidayah atama. at Ujian berarti konteksnya di sini. Ya. Jadi huda yang mereka dapatkan itu adalah huda yang sempurna. Dari mana tuh tahu dapat kata sempurna itu? Dari Allah ini. Gitu. Ya, karena kalau tidak ada kata Allah ini, nah, maka hidayah yang didapatkan, petunjuk yang didapatkan, ya, belum tahu kita sempurna apa tidaknya. Taib. Qala syarih wa misalul harfi qawluhu ta'ala ula'ika ala hudam min rabbihim falau nadharna ila kalimati ala la wajadnaha tadullu alal isti'la nah itu dia wal huda ma'nan minal ma'ani falai sayur kabu alaihi ya maka ya, yang kita fokuskan di sini adalah kata alanya ula'ika ala ala ini adalah huruf ini maknanya isti'la Ya maknanya istilah istilah ini kan apa mas masdar ala ini hu, huruf berarti udah berapa pintu dilewati ini apa maksudnya ya nah, pintu pertama masdar kemudian fiil ya kemudian wasaf kemudian huruf terakhir nah, ketika antum langsung lompat ke terakhir ke huruf maka antum telah menjadikan dia sebagai tabai tabaiya berarti ini contoh untuk istiaroh tabaiya Jelasnya? Baik. Lakin al-muallif rahimahullah yaqulu ay tamakkanu minal al alal ala al-hidayati tama falitamakkunihim wa mulazamatihim lil huda saru karakibi alai fastu'irat ala lidilalah ala tamakkun. Itu dia. Ala lidilalah ala tamakkun. Tamakkun mana al-istita'ah al-qudrah. Ya. Maka kita gunakan ala itu ya untuk menunjukkan al-qudrah. al qudrah Taib. Itulah kenapa ayat dikatakan fatakum laha mastata'tum. Enggak pakai ala di situ. Ya. Nah, biasanya istata' istati'u itu pakai ala dia. Tapi di situ enggak pakai. Kenapa? Fatakullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ini enggak mampu masalahnya. Berarti enggak cocok pakai ala di situ. Fattakullah ala mastata itu enggak, enggak, enggak begitu, gitu. nyocok jadinya. Karena di situ justru yang ingin ditekankan adalah sisi rukhsah keringanan. Gitu, Fattakullah mastata itu. Baik. Contoh yang lain misalkan, Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira Alal qawli bi anal ba'huna bi makna min. Fahuna ustu'iro labdul ba' badalan an labdi min ala sabil isti'ar atasrihiyya ataba'iyya. At Ainan yashrabu biha Mata air yang minum dengannya hamba-hamba Allah Hanya nggak nyocok ya kalau ba itu dengannya Maka di sini bi artinya min ya, Kalau antum baca ainan yashrabu minha Paham sekarang ya kan Mata air yang hamba-hamba Allah minum darinya Darinya berarti min di situ Ya, nah, maka di sini berarti kita ba kita gunakan ya untuk meminjam makna min gitu ya. Jadi ba di sini maknanya adalah min dan ini adalah sesuatu yang ya, biasa saja sebagaimana anda sampaikan di pertemuan sebelumnya huruf jar itu meminjam masing-masing makna dari huruf yang lain itu adalah sesuatu yang biasa lazim. Nah, terutama ba, ba itu huruf jar yang paling fleksibel bisa bermakna ya, semua huruf jar yang lainnya. Taib

falaka an fil lafdhi dhatihi walaka tujriha fil qarinah wa taqul istiarah tabaiyah hadhihi min lawazim musyabbabihi fatakunu makniyah dari sisi yang lain istiarah tabaiyah ini qarinahnya itu istiarah makniyah dia takunu istiarah dari sisi qarinahnya dia dinamakan istiarah makniyah apa pengertian istiarah makniyah kemarin nah, yang dihapus musyabbah nya Lawazim. Ya kemudian diganti dengan apanya? Ya, diganti dengan lawazimnya. Lawazim dari uh, mushabbihi yang kita hapus ini. Rumiza isinya apa nnya? Wa rumiza ilahi bishayin min lawazimi taib. Berarti ada karina di situ kan? Ma rumiza ilahi eh, min lawazim. Lawazim itu maksudnya karina di situ. Ya, Maknanya adalah kalau kita melihat ada isti'arah tabaiyah nanti jadi istiarah tabaiyah itu berarti kan istiarahnya terjadi pada lafaz itu sendiri. Apa maksudnya? Fi'il misalkan. Atau huruf tadi. Kan fokusnya kita pada ala tadi. Ula'ika ala. berarti istiarahnya di kata ala ini kan. Atau di contoh barusan. Ainan biha. Kita fokus di huruf ba ini doang. Yang lain gak terpengaruh. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwasanya ada istiaroh pada ayat tersebut, ya, kita harus melihat korinahnya. Ya, ketika antum membaca ainan yashrobu biha ibadullah, dari mana antum tahu bi itu artinya adalah min. Ya, dari katanya yashrobu, korinahnya berarti ya yash, yashrobu, maka berarti ya, korinahnya ada di situ dan di, kita dikasih isyarat. Ya, apa isyaratnya di situ? Yashrobu tadi uh, berarti dari sisi ini dia namakan isti'aroh makni, makniyah. Ingat ya secara makniyah itu adalah ya yang paling rumit ya. Yang paling rumit maksudnya adalah dia dihapus kemudian kita dikasih isyarat kepada apa yang dihapus tadi. Untuk menentukan apa yang dihapus itu kan sulit. Gitu kan? Nah, makanya kita katakan dia uh, secara yang paling rumit. lakin ida ajraitaha makniyatan fa laysalaka tajriha tabaiyatan fi anin wahid li anna hada tanaqud falqaidah anna kullatabaiyatin qarinatuha makniyah setiap aroh tabaiyah itu korinahnya pasti makni makniyah. Korinahnya makniyah itu artinya korinahnya terhapus dan dikasih isyarat ke sana. Apa maksudnya ya? Oh, baik, baik, baik kata makniyah di situ, makniyah ini maksudnya adalah korinahnya dihapus ya dan dikasih isyarat dengan lawazimnya. Contohnya ya syarabu tadi. Baik. Wa idza ajraitaha fi ihdahima ya imtana ijrauha fil ukhra li alla yalzam an takuna al ibaratu musta'arah min wajhain wa in ajrayta fi ihdahima ya, kalau kita ya, lakukan prosedur ya, istiarah ini fi ihdahima di salah satu dari keduanya imtana ijrauha fil ukhra ya li alla yalzam an takuna al ibarah musta'arah min wajhain agar dia tidak uh, musta'arah dari kedua sisi. Contohnya misalkan qul ta'ala wa lam masa kataan Musa al adabu in ajrain al isti'ara fa sakata sar tasrihiya tabaiyah wal qarina anna sakata la yuradu biha sukut wa inna yuradu biha al aw al intiha. Wa lam kataan Musa al ghadab tatkala ya rasa marahnya Musa itu telah diam. Sakata itu kan diam dari berbicara artinya kan? Enggak ngomong artinya. Tapi di sini digunakan untuk al ghadab rasa marah ya. marah itu kan nggak kita gunakan kata sakata ya di sini ada istiarah di sini istiarah tasrihiya ya karena ada musyababihinya dan dia istiarahnya tabaiyah di sini kenapa tabaiyah ya karena gunakan sakata sakata kan fi'il fi, fi lapas mustaarnya sakata di sini ya dan sakata itu fiil berarti dia tabaiyah dan korinahnya berarti kata sakatanya sendiri la yurodu biha sukut wa inna ma yurodu biha al hudu awil intiha wa naqulu aidan yajuzu an nujriya isti'aratan fil ghadab fa naqulu shubbiha al ghadab bi insanin wa hadifa al mushabbah bihi wa rumiza ilaihi bi shay'in lawazimi wa huwa sakata sebaliknya boleh juga kita katakan isti'arah itu bukan pada kata sakatanya tapi pada kata ghadabnya kalau oh, tadi kan kita katakan sakatanya yang isti'arah ya sekarang ghadabnya kita katakan al ya rasa marah pada seseorang ya itu ya kita hapus panakul subih al <tuh> bi insanin musyabbabi di sini rasa marah ini kita serupakan dengan manusia yang bisa diem apa maksudnya nanti ya ya kita serupakan rasa marah ini dengan dengan manusia yang bisa diem jadi yang bayangkan sekarang rasa marah itu kayak manusia ini manusia ini rasa marah dan kedua-duanya bisa die, bisa diem. Apa maksudnya ya? Kita serupakan rasa marah dengan dengan manusia. Kita hapus di sini musyabah bihinya, yaitu manusia manusia. Apa manusia eh, manusia yang kita hapus ini kita kasih lawazimnya di sini itu sakata. Ya, paham ya? Di antara sifat manusia kan diam sakata. Ya, maka kata sakata ini mewakili in, insan. Apa maksudnya ya? Nah, itulah maksud perkataan makna, makna dari Syekh tadi, kalau kedua-duanya kita perlakukan istiaroh pada sakata dan godop sekaligus pada satu waktu, maka tidak boleh yang seperti itu. Jadi kalau tanya kepada antum nanti, wala masakata amus al-lodab, di mana istiarohnya di sini? Maka antum harus jawab satu, di sakata atau di al-godop. Paham ya? Kalau antum katakan dua-duanya sekaligus sakata itu istiaroh, godop itu istiaroh, maka ini tidak bisa. Ya, karena akan ada tanakut nanti jadinya ada tanda pertentangan di situ wa fi ketika kita mengatakan jangan memakan anak harta anak yatim pada seseorang yang membakar harta anak yatim membakar kan bukan masuk pemakan ya ya Apakah berarti dia masuk ke dalam ayat tidak boleh memakan harta anak yatim? Masuk nggak? Zul misalkan dia merawat anak yatim, ya, yang ponakannya misalkan. Harta anak yatim dia yang pegang. Ini harta itu dibakar sama dia. Dengan dalil yang dilarang dalam Al-Quran adalah memakan. Kalau membakar boleh berarti. Itu anggapan Zul boleh apa tidak? tidak. Ya boleh. Ya. Daib. Jadi kata tak kulu ini istiarah berarti. Ya, bukan tak kulu memakan dengan mulut sebagian kita pahami. Bukan. Ya, semua jenis pemanfaatan masuk ke dalam kata takulu di sini berarti di sini istiaroh tasrehiyah tabaiyah tabaiyah karena menggunakan fiil tasrehiyah karena al akal ya, atau musyababinya disebutkan di sini Taib. al jangan hilangkan jangan dibuang jangan dibakar jangan dirusak Fasyabbaha al-ihraqa bil akli bi jamil Kenapa kita serupakan membakar itu dengan memakan? Karena sama-sama itlab sama-sama merusak, sama-sama menghabiskan, ya. Harta anak yatim kalau untuk bakar sama untuk makan kan sama-sama hilang hartanya, gitu. Nah, maka di dalam ayat la amwal al-yatim, jangan memakan harta-harta anak yatim itu masuk ke semua jenis pemanfaatan harta anak yatim itu. Mau dibakar, mau dibuang, ya, atau misalkan di apa namanya diputar lagi harta anak tersebut tapi ternyata malah ya, gagal itu juga masuk ke situ ya baik berarti di sini ada istiaroh wakat nakulu syabahal malah bittu'am wa hadafal musyabah bihi atta'am wa ja'abi syair min lawazimi wa wata'kul anasabi di al istiaroh al makniyah boleh juga kita katakan di sini ya, dia menyerupakan harta dengan atta'am ya nah ini sisi lainnya ya. La ta'kul mala al-yatim Padahal dia sedang membakar kan. Berarti kita menyerupakan harta itu dengan makanan. Apa maksudnya? Karena yang bisa dimakan itu kan makanan. Gitu kan? Nah, nah kemudian mana kata makanan di dalam ayat? La ta'kulu al liatim. Tidak ada. Gak ada. Kita kasih lawazimnya. Apa lawazim dari makanan? Ta'kul. Ta'kul itu lawazimnya. Paham ini? Berarti ini istiaruh makni. Makni ya. Nah, dari sini lihat. De, kalau kita melihat dari sisi apa namanya satu sisi kita katakan dia istiarah tasrihiyah dan sisi yang lain istiarah makniyah berarti istiarah ini ada sesuatu yang sebenarnya dia sangat relatif sekali gitu ya, relatif sekali untuk bisa menentukan bisa saja bagi anak ini istiarah tasrihiyah bagi antum ini istiarah yang lainnya gitu ya maka sangat Uh, sangat nisbi sekali batasannya di sini tidak jelas batasannya. Contoh selanjutnya contoh yang ketiga perkataan masyhif perkataan seorang penyair. Walain natok tu bisuk ribir rika mupsihan falisan hali bisikai ati amtaku. Walain natok tu bisuk ri natok tu bagaimana takalam tu al khair mupsihan bagaimana zahiran falisanu hali lisanul hal mana kondisi. Ya. Pami ya. pahami ibarah ini ya lisanul hal itu artinya keadaan antum seolah-olah berbicara gitu gitu ya ada seorang miskin datang kepada antum dengan pakaian copang camping dia nggak perlu ngomong untuk mengatakan saya minta bantuan karena lisanul halnya menyampaikan kepada antum bahwasanya dia butuh bantuan apa lisanul halnya itu pakaiannya copang camping itu namanya lisanul lisanul hal ada namanya lisanul hal sama lisanul makal Isan makol itu yang keluar dari lisan, bahasa, ucapan, alisan hal itu penampilan, keadaan, kondisi gitu. Ya, falisanu hal ti antoku. Ya, kondisi saya itu bisyikaya. isikaya ada di mana uh, asyakwa. As ya, asyakwa as artinya apa namanya bahasa kita? Ya, pengaduan, ya, keluhan. Antoku gitu. di mana ada lu lebih menunjukkan ke situ, lebih jelas penunjukannya ada lu isim tafdil di situ. Wa minal isti'arati at-tabaiyati aidan qaulu sya'ir wa la inna taqtu bi syukri birrika mufsihan mufsihan kalisanu hali bisyikayati antaku nataktu huna musta'malatun fi ma'naha al-haqiqi kalisanu hali bisyikayati antaku wa hal la yantiqu li anna lisanal hal ma'nahu dilalatul hal ala syai' wa li hadha fa kafirina lillahi tasbihun bilisanil hal yakni anna halahum tadullu ala khaliqim subhanahu wa ta'ala orang kafir itu bertasbih kepada Allah apa tidak? Ya, ya, Bilisanul hal tasbih mereka, keberadaan mereka di atas muka bumi ini menunjukkan adanya adanya Allah. Benda-benda mati itu bertasbih kepada Allah, tapi tidak dengan lisanul makal, dengan lisanul lisanul hal, gitu. Bahuna makna lisanul hal di hal, wa illa fal hal lisan. Yaqulu inni inna taktu bisyukri birrika mubsihan, ala jadi mana dari syair ini adalah kalau saya ucapkan mengatakan syukron lakha atau jazakallah khairan ya bisa saja saya ngomong begitu tapi kondisi saya ya apa namanya itu lebih menunjukkan rasa syukur saya gitu maksudnya saya tidak berterima kasih kepadamu dengan ucapan saya tapi dengan perbuatan gitu maksudnya perbuatan saya lebih menunjukkan kepada rasa terima kasih. Pemasalan law anna amiran ahsana ila rajin wa atahu thumma hadara ilaihi dalika rajul fi libasin jamil markabun fahman wa yaskunu fi qasr muzayyanin bi jami'i ma qusur wa laysa ladaihi bay'un wa shira' wa laysa bi tajir idan fa hal yadullu ala birril amiri bihi haqqan wa adfi alaihi fa lisanal hal adallu min lisani al maqal. Ada seorang laki-laki miskin datang kepada raja kemudian ya setelah dia meminta kepada raja itu kondisinya berubah drastis dia menjadi orang yang kaya rumahnya bagus pakaiannya bagus kendaraannya bagus maka ya tidak perlu raja itu mengatakan kepada rakyatnya wahai rakyatku aku orang yang dermawan nggak perlu dia ngomong begitu karena apa ya alisanul halnya jelas itu jadi orang langsung paham masya allah fulan sekarang kehidupannya berubah drastis ya karena ya, apa namanya bantuan dari raja gitu seterusnya Taip, maka di sini dikatakan di ujungnya di situ ya lisanul hal ada lu min lisanil makol hadi kaidah lisanul hal ada lu min lisanil makal nah, lisanul hal kondisi itu lebih jelas daripada ucapan kalau ucapan kan bisa dibuat-buat ya ya bisa dibuat-buat tapi keadaan kondisi ini tidak bisa dibuat-buat. Taib. Lakin lawan narojulan wakopa bibabil amir

saya sudah mendapatkan bantuan dari raja. Orang percaya nggak? Gak percaya, karena ya, lisanul halnya menggambarkan sebaliknya. Ya, itulah kenapa di antara adab adalah ya kita at-tahadus bini matillah. Ya, tahadus bini matillah itu yang menampakkan asar nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, ya. sebagaimana Nabi menegur seorang sahabat ya yang memakai pakaian compang-camping. Ya, Nabi tanya, kau punya uang nggak? Ya, punya katanya saya punya kambing punya unta dan sebagainya kata nabi maka tampakkanlah nikmat tersebut pada pakaianmu kata nabi ya jadi disunahkan kita untuk menampakkan asar nikmat Allah pada diri kita karena apa bisa saja kita mengatakan kepada orang setiap kali kita ketemu dengan orang mengatakan saya adalah seorang hamba diberikan banyak nikmat oleh Allah tapi pakaian jombang camping ya orang nggak percaya Ya tapi kalau antum pakai pakaian yang bagus, ya, tentunya jauh dari sifat ria, sifat ingin pamer, hanya untuk menampakkan iman Allah bentuk syukur gitu. Ya, maka ini tentu lebih lebih baik, ya, lebih jelas untuk menunjukkan mana syukur itu. Ya, lisanul halnya lebih jelas itu. Fahadar rajul fil mithali tsani haluhu ka hali syair alladhi ana inna taqal lisani bi fa inna hali antaqu bi syikayati minka la bi syukr ala adami birrika bi min lisani al maqal fa huna isti'ar wa antaqu mushtaqqun min an-nuq fa huwa ismu tafdhilin wa ala hadha fal isti'ara taqunu tabaiyatan tasrihiyatan tabaiyah li anna al-lafdh alladhi jarat fihi mushtaqun wa tasrihiyah li annahu dhukira fiha lafdhu al-mushabbah bihi. Baik, adun hada wadi, insyaallah. Jelas ya? Taib. Kemudian pembagian selanjutnya ya, yang masih berkaitan dengan musyabbah bihi ya, masih berkaitan dengan musyabbah bihi, pembagian menjadi isti'arah murasyahah dan isti'arah mujarradah. Ya, itu adalah pembagian ya Uh, sebelum yang terakhir ada nanti pembagian juga menjadi istiawah mutlaqah ya jadi tinggal tiga pembagian lagi murasyaha mujarrodah dan mutlaqah insyaallah taala sanakhudhuha fi al-liqa'i al-qadim bismillah Allah taala alam sallallahu ta ala nabi muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin